warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Guru mau memperkenalkan macam-macam makanan dari daerah. Nih, misalnya ini apa namanya? Kue, siapa yang tahu? Cucur. Iya, ini kue cucur. Makanan khas dari mana ya? Siapa yang tahu? Malaysia. Indonesia. Ya, Indonesia apa? Jakarta. Nah, ini makanan khas dari daerah Jakarta. Kira-kira apa lagi yang dari daerah Jakarta selain cucur? Siapa yang tahu? Gado-gado. Gado-gado. Apa lagi? Soto Betawi. Apalagi selain gado-gado, kerak telur, soto Betawi. Apalagi ya? Kalau di sini ada yang dari Padang? Sabil ya, dari Padang. Waduh, makanan khas Padang apa, Sabil? Rendang. Apa? Rendang. Oh iya, rendang. Siapa yang suka rendang? Saya. Gimana rasanya rendang? Enak. Terbuat dari apa rendang? Dari apa yuk? Daging sapi. Pintar, bijak. Iya, dari daging sapi, daging kambing. Ya, kalau kurban suka siapa yang masak rendang? Saya. Siapa yang di sini dari Jawa? Jawa. Kakak. Ikram dari Jawa ya? Siapa yang di sini orang Jawa? Aku. Akbar. Aku orang Jawa. Makanan khas orang Jawa apa yo? Udah ke Jawa. Iya, apalagi? Aku mau ke Jawa. Iya. Dari sini ada yang dari Palembang tidak? Ada. Dari Palembang. Apa ya? Yang enak apa? Pe. Ampe. Pe. Palembang. Oh iya, tadi yang dari Jakarta tadi ada asinan. Asinan dari Jakarta ada. Yang dari Jawa, asinan Bogor juga ada. Nah, di sini orang Bogor. Apa yo makanan dari Bogor? Talas. Teman-teman tahu talas tidak? Talas itu dari Bogor. Teman-teman kalau jalan-jalan ke Bogor pasti ada. Yang jual kan talas? Talas dari Bogor. Siapa yang mau beli talas? Saya. Talas itu nanti digoreng, dipotong, terus digoreng baru dimakan. Bakar buah. Iya. Enggak enak dimakan, enakan digoreng. Mau bakar kayak itu diapain? Digoreng. Rasanya apa cucur? Pengen tahu?